terus kecapean kita. Nanti ngalami kesel, saya sering masa di dapur Anda capek, cuci piring, ngepel, ngaku Anda capek, masopin. Walau masopin penyakit, penyakit pun mulai gerges sampai kanker, sampai gula tinggi dan sebagainya. Walau hamin gundah gulana, kalau karena keinginanmu hamin itu tidak terkabul, apa yang kamu inginkan tidak terwujud, jepe sedih hamin. Walau husnin sedih, mungkin pacarmu enggak kejualan orang Paris, orang Badi naik pakai negeri, gaji ku 13, orang jun-jun kalau dijaga ibu nyicil mobil lho apa, ada masalah. Allahumma sallam Muhammad, Allahumma sallam Muhammad. Wala adhan, adhan itu jadi sampean itu diganggu wong, diganggu kontone, diganggu guru main, diganggu wong nakal, diganggu. Walau ghammin, apa ya ghammin ini susah, sedih hati nih, sakit hati, sakit hati, sakit hati. Hatta syauka, sehingga satu buah duri, satu buah duri alati yusakuha, sing beleret kulitmu, merobek kulitmu, melukai tubuhmu. Illa kafarallahu biha min khotoya, kecuali semua tadi letih, susah, sedih, gundah, penyakit, didolimi, diakali, ditipu, disakiti orang, bahkan kamu kena paku, kena duri, kecocok, apapun, mungkin pecahan batu yang melukai tubuhmu, jasadmu. Rasulullah mengatakan ini, Rasulullah mengatakan illa kafallahu biha min khotoya, akan menghapus dosa-dosanya kalian semua. Subhanallah, makanya tolong jangan larut dalam kesedihan, jangan larut dalam kegundahan, jangan larut dalam kesakitan. Pasrahkan kepada Allah. Tolong, kesabaran, keikhlasan bukan berarti membuang usaha ikhtiar kita. Tetap ikhtiar dan usaha terus. Tetap kamu ikhlas menerimanya, ridho menerimanya, sabar menanti hikmahnya. Subhanallah. Saya sampaikan kemarin di Mafia Solo juga, saya sampaikan di pesantren juga, saudaraku, ketika kamu sakit, tolong jangan bilang, ya Allah kok aku sakit kok, kok tidak dikai loro, tidak dikai susah, tidak dikai masalah tuh Gusti, jangan. Tetap katakan alhamdulillah, segala puji milikmu ya Allah, apalagi ada yang sakit ini. Ketika kita sakit, catat, ketika kita sakit, Allah ambil empat perkara dari kita. Ketika kita sakit, Allah ambil empat perkara dari diri kita. Yang pertama, Allah kita sekarang kita sakit, Allah ambil selera makan dan minum kita. Orang sakit tidak selera makan, karena sakit tidak selera minum. Yang kedua, Allah akhir, Allah angkat, Allah ambil kecantikan kita, kegagahan kita, karena kita sakit dan ini cantiknya hilang, diambil oleh Allah. Yang kedua, yang ketiga, Allah ambil semangat, kerja semangat hidup kita. Karena kita sakit, lemes, loyo tubuh badan kita. Yang keempat, subhanallah, Allah ambil dosa-dosa kita. Semakin lama sakit kita, semakin banyak dosa kita diambil oleh Allah SWT. Ketahuilah, fahamilah, dan yakinlah oleh kalian, empat perkara diambil oleh Allah ketika kita dalam masalah, terutama kita dalam sedih, dalam musibah, dalam kesakitan kita. Satu, Allah ambil selera makan minum kita karena ada banyak masalah, kita lagi sakit. Yang kedua, Allah ambil cantik dan gagahnya kita karena kita sakit, kita lagi gak jualan makan. Yang ketiga, Allah ambil semangat hidup kita, males semangat. Yang keempat, Allah ambil dosa-dosa kita ketika kita sakit, kita menghadapi masalah. Inilah rahmatnya Allah, cintanya Allah kepada kita luar biasa, saudaraku. Bagaimana tidak luar biasa?
Ketika kita sehat lagi, masalah selesai, semua dikembalikan kepada kita. Semua dikembalikan lagi sama Allah. Yang tadi diambil kita gak semangat jadi semangat lagi. Yang gak ganteng cantik jadi ganteng cantik lagi. Yang gak selera makan selalu jadi makan selera makan selera lagi balik. Subhanallah, semua dikembalikan lagi oleh Allah. Kecuali satu yang tidak dikembalikan oleh Allah. Inilah cintanya Allah kepada kita. Empat dikembalikan, yang tiga, yang satu tidak dikembalikan. Apa yang tidak dikembalikan Allah? Dosa kita tidak dikembalikan oleh Allah, tetap terhapus oleh Allah SWT. Ini yang buat kita semangat, jangan patah hati, ya. Semakin berat masalah, semakin banyak dosa diambil oleh Allah dan tidak dikembalikan. Subhanallah. Allah beri kita semangat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbah. Semoga ini menjawab buat kalian yang banyak bertanya tentang banyak masalah fitnah. Hadapi dengan senyuman saja. Allah memberkahi. Amin Allahumma.